dengan arahan Ditpolda Narkoba Polda yang diperintahkan untuk asesmen sama kita bersama BNN Provinsi juga, itu ada 30 orang. Dan di hari pertama yang hadir hanya 7 orang, hari kedua 2 orang, dan hari ketiga 2 orang. Dan hasil yang di asesmen itu 2 orang yang harus mengikuti rehabilitasi rawat inap, sedangkan yang 9 orang lagi mereka harus mengikuti rawat jalan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.